Oke, brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua gitu kan. Jadi di konten kita hari ini gitu ya, gua barusan habis dari rumah teman gitu ya. Nih gua tadi di Japri sama si Saat nih gitu ya. Katanya sih dia habis dari Jakarta gitu ya, baru pulang dan minta dijemput guys sama gua gitu. Jadi kita mau TW. Kebetulan banget gitu ya, kita sore kali ini juga lagi gabut, nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi ya udahlah, kita sekalian jalan-jalan aja gitu ya. Kok nggak tahu sih dia udah lama atau belum di situ. Soalnya tadi barusan kabarnya dadakan banget gitu guys. Tadi gua ngambil helm dulu guys, tapi sisanya sebelah mana ya? Katanya di deretan sini atau tadi kelewatan ya? Waduh, kacau sih. Aduh, katanya sih dia berhenti di dekat agen-agen gitu. Gua dari tadi ke sedikit ngelamun ini kayaknya deh, anjir. Itu bukan ya? Oh, kayaknya iya sih. Wah, bener. Sorry tadi labas, lihat nggak tadi labas? Sorry ya, sorry ya. Aduh nih, gua jadi grogi guys di butisan nih. Nih kita mau sing ke mana, San? Nongkrong aja. Di mana ya enaknya? Kalau ke pantai, tapi kayaknya terlalu iya. Ya udah, yuk kita mau nongkrong di tempat yang kemarin kita nongkrong guys. Gua namanya aja lupa itu apa ya. Tadi kayaknya dia turunnya di situ tuh, dapat agen. Gua tuh nggak ketemu sana ya, hampir ya satu bulanan guys kayaknya guys. Pas waktu itu tuh gua lagi ketemu juga sama si Elpa tuh. Pas waktu malam-malam. Mas atau kamu tuh namanya apa sih yang buat nongkrong tuh biasanya di situ? Poncol. Apa? Poncol. Poncol. Gua aja baru tahu dari dia guys namanya guys, kalau namanya tuh Poncol. Kok bisa ya dia dikasih nama Poncol tuh, dari mana asalnya ya? Sebenarnya kalau sore tuh emang paling enak nongkrongnya di tempat yang itu guys. Gak tau sih sore kali ini rame atau enggak gitu ya, kayak kemarin. Kalau kemarin sih lumayan rame guys. Ini lagunya terang kayak gini tapi agak-agak grimis ini guys, gimana ya? Wah 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 wah, udah nyampe nih. Tapi kok nggak ada yang jualan kopi ya? Biasanya tuh di sini rame yang jualan kopi, San. Tahu kan kalau sore biasanya di sini rame yang jualan kopi kan? Ini kali belum jamnya ada yang biasa jualan itu tuh. Kamu duduk aja, San. Kamu tuh sebenarnya dari Jakarta tuh sejak kapan sih? Aku? Iya, mulai udah kapan? Udah lama sih. Udah lama? Udah lama. Udah lama aja. Aku aja nggak tahu kalau kamu habis dari Jakarta loh. Iya, soalnya aku kan kemarin kan dadakan gitu. Oh, dadakan. Duduk aja di sini di motor nih, biar nggak capek lah. Kamu tadi tuh turunnya di deket agen itu tadi ya? Iya. Gue lagi mikir-mikir tadi, agen kayaknya gue kelewatan deh gitu ya. Makanya gue tadi putar balik. Soalnya kan deretan situ agen banyak kan. Tadi gue tuh emang sedikit kenceng gitu ya, jadi nggak ini. Tapi tadi lihat kan aku pas nih lewatin kamu. Iya dong. Tadi mau manggil tapi kayaknya nggak kedengeran deh, udah. Wah, ada ini dari mana dia? Woi. Kok dia labas, mau kemana sih? Ada yang tau nggak kalau kamu ini pulang? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak.
aku misalnya nggak tahu kalau kamu habis ini ke Jakarta, kan kita juga jarang banget kontekan ya. Iya. Dari mana, woi? Dari mana? Dari rumah. Mau ke mana? Ini gue kenal nih cewek. Sani lah. Kok sama Sani? Gue baru jemput Sani tadi di dekat agen. Kenapa sih? Bukannya dia lagi di Jakarta? Baru balik ya? Balik. Balik apa? Barusan. Baru banget. Kok ngabarin? Aku udah WA. Apaan enggak ada WA? Ada. Gak ada. Kok ngabarinnya tuh, Jin? Bukan ngabarin aku. Enggak, tadi itu Sani ngejapri kan. Kalau minta dijemput sama gua, ya udah gua jemput. Kenapa ngabarinnya tuh? Emang ya, kenapa itu sih kalau misal ngabarin gua tuh? Ya enggak, kan ini Sani. Kan kita juga teman semua kan. Lu juga sama Sani masih temenan. Sama gua juga temenan kita ya. Ya emang teman, tapi kan kita lagi deket. Hah? Deket? Sejak kapan deket? Kemarin lah. Ya mana gua tahu bro, kalau misal lu deket sama Sani ya, orang gua taunya Sani minta jemput ke gua udah gitu doang. Lah iya, kan harusnya lu tahu, Jeng. Tahu dari mana? Ya, Sani aja enggak ngomong, enggak bilang. Eh, gini loh, Den. Maksudnya kan Sani aja tuh ngabarnya ke gua kan. Gua enggak tahu kalau Sani tuh abis dari Jakarta. Gua tahu aja dia ngabarin minta dijemput abis dari Jakarta, udah gitu doang. Kita juga jarang kontekan ya, bener nggak? Iya, jarang. Kita jarang banget kontekan. Iya, tapi kan di sini nggak pengen Sani minta jemput tuing loh. Orang kamu nggak on? Ya kan harusnya kamu itu ngabarinnya itu dari kemarin-kemarin, bukan langsung dadakan kayak gini. Coba aja kamu ngabarinnya dari kemarin-kemarin. Ya sebenarnya kalau misal ngabarin dadakan ya nggak apa-apa juga ya. Tuh juga cuma pulang doang gitu. Ya pulang doang. Makanya lu kalau misal gua jemput Sani lu cemburu apa gimana? Ya bukannya cemburu tapi ya gimana gitulah. Apalagi mampir ke sini juga. Ah, Sani yang ngajakin gua ke sini ya? Iya, ngajakin. Ya harusnya kalau pulang dari Jakarta kan capek, ya harusnya langsung ke rumah lah, enggak usah ke tempat kayak gini. Lah, si Sani yang ngajakin, gua biasa aja. Kan duduk dulu. Ya. Kan lu emang ada apa sih sama Aden, lu jadi bingung nih? Di sini. Nah, gua kan cuma ngejemput Sani doang, ya, terus dia ngajakin buat nongkrong, ya udah biasa aja dong. Kalau ngejemput ke rumah itu mah enggak apa-apa lah. Ini ngejemput di sini ya, yuk. Gua ngejemputnya tadi di sono ya. Dia ya baru turun dari bis dekat agen. Ngapain juga ngantar di sini coba? Wah, harusnya enggak boleh ya kalau ini nongkrong dulu ya. Sampai rumah kan bisa. Enggak, maksudnya gini loh, Den. Gua kan enggak tahu kalau misal lu dekat sama Sani nih, ya udah gua minta maaf aja deh kalau misal gua kan enggak tahu lu udah ketemu Sani. Lu pengen jalan sama Sani, ya udah gua balik aja gitu. Enggak lah. Udah malas gue kalau kayak gini mah. Lah, terus lu gimana? Gua bingung di sini, gua enggak ngerti apa-apa lu. Tiba-tiba datang, gua aja tadi nyapa kan. Woi, lu mau kemana kayak gitu? Kirain mah mau nongkrong bareng di sini, tapi kalau kan, malah kan lu gini, jadinya gini. Lu kan udah sama Sani, udah jemput Sani. Ya udah anterin sampai rumah aja, enggak apa-apa. Gue juga gimana-gimana. Gak, maksudnya kan gue gak ada apa-apa juga sama Sani ya, Sani ya? Bener gak? Gak ada apa-apa. Ya cuma ngejemput doang, ya, biasa juga, gue juga mau ngarang Sani sama siapa juga, gue gak berhak. Ya tadi gue bingung kalau misal lu tiba-tiba datang terus kayak marah-marah gitu. Gue kan jadinya gak enak gitu ya. Bukannya marah, tapi gini sini gue kecewa lah. Kenapa? Kecewanya sama Sani. Ya sama kalian berdua sebenarnya. Agak gimana gitu. Nah gue jadi bingung. Ya harusnya Sani juga ngabarin aku dari kemarin lah. Terus kalau misal gue ngejemput Sani, gue harus laporan dulu sama lu gitu ya? Maksudnya bagaimana ya, sih? Ya gak kayak gitu, kan udah lah, ribet jadi masalahnya. Ya udah kalau lu mau. Nah aku kan dia cuma nongkrong doang, biasa doang gitu ya. Toh kita juga nongkrongnya di tempatnya emang terbuka kayak gini ya. Bukan kita nongkrong di tempat yang gelap-gelap terus yang model gimana juga. Heran juga loh. Nggak, makanya gue nanya lu tadi mau kemana gitu loh, makanya gue manggil. Biasa aja dong urusnya dong. Ya gue kaget aja si Sani udah pulang gitu. Setahu gue Sani kan masih di Jakarta kemarin. Lah pulangnya juga barusan, tadi katanya udah ngabarin. Gimana sih, lu belum ngecek HP kali? Ngecek HP mungkin, aku kan udah WA kamu. Lah kenapa kamu nggak on? Ya aku mikirnya kamu tuh lagi kerja. Hanya dadakan. Gue capek tiap gue ketemu sama lu tuh dari kemarin ribut baik.
ya ribut bae lah orang kita. Nggak, maksudnya kan terakhir kemarin kita udah ini kan udah kayak balapan gitu, gua udah mikirnya adem lah biasa aja gitu, cuma seru-seruan doang. Terus sekarang gua ngejebut Sani, kayaknya gua salah lagi nih. Tapi logikanya nggak mungkin sih kalau denger-denger cewek yang ngechat suruh ngejemput kalau awal-awalnya nggak ada sering chattingan sih. Lah tanya aja sama Sani ya, Sani ya, Sani yang tiba-tiba nge ini WA. Tinggal WA doang. Dari kemarin aku nggak chattingan, nggak apa-apa. Mau denger kan dari Sani kan? Lo ya bisa bicara kayak gitu mah, tapi ya sebenarnya gue nggak tahu sih. Ya maksudnya kan ada dikasih tahu yang sebenarnya gitu, daripada lu ini, ya udah tinggal cek aja tuh HP. Cek aja nih HP. Cek aja tuh HP. Itu kan bukan hak gue juga. Lagian gue juga di sini juga sama Sani. Ya cuma deket doang sih, enggak terlalu banget. Nih, ini kayaknya lu belum ngopi deh. Mending kita nyari tempat kopi aja yuk. Benar enggak ya? Kopi yuk. Iya lah. Lu kan tahu di sini enggak ada kopi. Nah, biasanya kalau sore banyak di sini ngopi ya? Rame. Iya. Ya udah kalau kamu mau sama Teling ya udah, pergi aja enggak apa-apa. Gue mah mau lanjut ke situ aja. Lah, kok jadi dia ini sih? Iya. Ngambek gitu sih. Lu katanya dekat sama Aden, gimana enggak ngomong? Aku udah males. Nah, maksudnya kalau misal Sani ngomong kan gua juga enggak ngejemputnya di gua jadi mikir dua kali loh misal mau jemput. Gini kerja. Loh, gua kan memang dari kemarin kayak lagi selek mulu gitu sama Aden. Ini iya. Baru kemarin baikan juga nih, nggak tahu jadi kayak gini lagi, ribet banget loh. Duh, kamu sebenarnya sama Aden gimana sih, emang sering chattingan atau gimana? Juga jarang juga, semenjak aku di Jakarta juga jarang. Juga jarang. Mungkin dia ada rasa kali sama kamu nih. Jadi kalau tahu kamu sama cowok lain jadi agak cemburu gitu. Ini iya. Nah, kamu gimana sama Aden? Ada ini nggak? Aku gak ada apa-apa, aku cuma temenan doang sama si Aden. Tapi dia ngambek-ngambek gitu ya, gue jadi gak enak ya. Ya udah lah, yuk. Yuk. Ini balik aja. Aduh, gue gak enak jadinya guys.